Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maxim Ojek Online Channel, channel ngebahas seputar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Oke, halo teman-teman semua, para driver di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga dilancarkan orderannya. Nah, di video kali ini saya mau ngebahas tentang akun Maxim yang lama tidak dipakai, itu nanti apa yang terjadi gitu ya. Nah, baik, langsung aja di sini kita bisa buka aplikasi text driver yang ada di HP kita. Nah, ini dia. Kita sudah memasuki di menu order ya, aplikasi Maxim. Nah, nanti biasanya ada driver yang dia itu memang tidak menggunakan akunnya, atau ya akunnya itu cenderung ya off gitu ya, karena memang ada pekerjaan atau ada kesibukan lain. Nah, itu nanti tidak makainya itu lama, berbulan-bulan, bahkan ada yang setahun mungkin kan ya. Itu nanti apa yang terjadi gitu ya. Nah, nanti yang pertama untuk yang terjadi adalah ketika akun teman-teman itu sudah mempunyai nilai rating ya, seperti ini ya. Kita akan buka ratingnya. Di sini rating saya itu 0,96 ya. Nah, ini dia 0,96. Dan ketika teman-teman nanti lama tidak menggunakan akunnya atau akun Maximnya, maka rating itu bisa hilang atau tidak muncul gitu ya. Kenapa? Karena rating ini munculnya ketika orderan itu minimal 30 gitu ya. Jadi nanti ratingnya akan hilang. Jadi nanti teman-teman mulai dari awal lagi. Ini ada orderan ya, tapi ini lagi nggak narik dulu ya hari ini. Ini biarin aja karena kita lagi ngebahas tadi ya, lagi ngebahas akun Maxim yang lama tidak dipakai. Nah gitu. Jadi tadi ada orderan, ada penawaran order, cuman nggak saya ambil ya, itu nggak jadi masalah. Nah, tadi yang pertama rating gitu ya. Terus yang kedua itu saldo. Nah, saldo itu dia nggak berpengaruh, dia nanti tetap segitulah. Kalau misalkan kita lama nggak narik ya, dia akan utuh gitu ya, atau nggak berkurang. Kalau misalkan apakah akun kita itu akan diblokir gitu ya? Kalau diblokir sih saya rasa tidak ya, karena pemblokiran itu sendiri terjadi ketika kita itu melakukan banyak kecurangan ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya juga belum dapat informasinya kalau akun kita itu lama nggak narik itu bakalan diblokir, itu enggak gitu ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman, secara singkat ya, pengaruh signifikannya itu ada di rating ya, ada di rating. Terus saldo dia utuh dan akun kita insya Allah tetap aman dan nggak diblokir ya, selagi kita itu nggak menyalahgunakan akun kita ya. Mungkin kalau misalnya dia makainya sekitar 5 tahunan ya nggak tahu ya, kalau masih sekedar setahun setengah insya Allah itu masih bisa lah gitu. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa dibahas dalam video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum memakai akunnya ya, jadi nanti bisa dipakai lagi gitu. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.